Deh. Jadi lepas kita jual biji ide tadi guys, kita beli ayam nih guys, kita panggang lah untuk reward diri sendiri. Kerja keras pun mesti makan. Kerja keras pun mesti makan. Bagus-bagus sedikit. Ada ikan terpia merah, ikan sardin dengan ayam. Ayam itu guys, kita dekat kebun nih, kita buat-buat lah. Ini pisau, pisau kecil untuk kegunaan apa, memotong, selalunya untuk memotong apa, membelah rotan. Nah inilah, kalau orang Iban cakap ini adalah lunggak, pisau lunggak. Kalau dulu ini pisau lunggak nih orang selit dekat parang guys. Kalau ada apa, kalau ada memburu mendapat binatang, lunggak ni penting digunakan untuk membuang isi-isi perut binatang yang kita dapat. Selain itu lunggak ni pakai untuk kita meraut rotan. Nah, jadi siapa-siapa tukang rotan memang akan kenal lah benda ni. Zaman dulu-dulu memang banyak lah, netok nenek kita dulu memang pakai inilah untuk melakukan kerja-kerja harian dia orang, untuk memotong ataupun membuat apa nama, membuat ukiran pun dia orang pakai ini. Jadi bagi generasi baru memang dia orang ingat ini pisau, tapi ini bagi kaum orang Dayak terutamanya, orang Ulu, orang Iban, pisau jenis ni, lunggak ni amat penting lah. Memang dalam setiap bilik, ruang bilik memang adalah benda ni. Dulu-dululah banyak kegunaan benda ni guys. Tapi bagi siapa yang lama tidak nampak benda ni, memang memang itulah, kadang-kadang apa, sekarang ni memang tidak pernah nampak lah kita ni benda-benda macam ni, pisau pemotong ni. Ini kita orang panggil lunggak, pisau lunggak.